labur upacara peringatan hari ulang tahun ke 79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Ucap Sabta Marga siap. Kerjakan. Kerjakan. Sabta Marga. Satu. Kami warga gerak satuan. Melaksanakan upacara bersama-sama dalam rangka memperingati hari TNI ke 79. Hari ini kita melaksanakan upacara untuk wilayah Madiun. Di wilayah-wilayah lain juga melaksanakan upacara secara terpisah. Ini juga merupakan bagian dari rangkaian upacara yang dilaksanakan di Jakarta. Setelah ini juga kita menyaksikan secara bersama-sama upacara yang dilaksanakan di Jakarta. Untuk di Korem, kita melaksanakan beberapa pertandingan dalam rangka memperingati ulang tahun TNI. Salah satunya ada tadi sudah dilihat, ada lomba baris berbaris. Kemudian juga kami di level Kodam melaksanakan kegiatan dua kegiatan. Salah satunya Karate Open Tournament dan Triathlon Internasional Championship. Intinya kita menyamakan persepsi bahwa kita sebagai TNI siap mengamankan suksesi kepemimpinan nasional dan juga mengamankan apa yang sudah digariskan oleh Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, maupun juga mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Harapannya tentu saja TNI di jajaran Madiun kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, dicintai oleh masyarakat sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, kita bekerja profesional, bekerja ikhlas, sehingga kita bisa menangkan apapun yang di tantangan yang dihadapi kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah selama ini pemerintah Kota Madiun bersama-sama dengan Forkopimda selalu sinergi bersama kolaborasi dengan TNI dengan berbagai bidang. Seperti kita ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan menjaga keamanan, termasuk juga saat ini bersama-sama dengan TNI dan Polri menjaga kondisivitas pada tahapan pemilu kada. Dan alhamdulillah selama saya di sini beberapa bulan, Kota Madiun selalu aman, nyaman dan kondusif karena ini kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dengan TNI dan kepolisian. Kami atas nama pemerintah Kota Madiun dan seluruh masyarakat Kota Madiun mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-79. Mudah-mudahan TNI terus bersama-sama rakyat, bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di daerah di Kota Madiun, sehingga terwujud Kota Madiun, terwujud Jawa Timur, terwujud Indonesia aman, nyaman, dan kondusif. Harapan kita semuanya dari masyarakat dan pemerintah kota, kami terus melakukan koordinasi, sinergi untuk bersama-sama melayani, melindungi, dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Madiun, sehingga kita semuanya kuat bersama-sama sinergi untuk menjaga Indonesia.